banyak orang menginginkan kesuksesan dengan bekerja keras, disiplin, menghindari kecerobohan di setiap pekerjaan yang dia lakukan. Aku juga begitu, pengen sukses juga. Tapi kenyataannya ngopi mas? Iya mas. Mas Tegar arek mana? Oh, anu mas. Arek, saya mau kerja. Isuk-isuk. Iya. Isuk-isuk. Mangkat. Mas kerja. Mas Rocky ngopi. Iya. Belum kerja mas kamu? Belum aku. Masih nganggur. Aku yang dari Jawa aja pengen kerja loh mas. Kamu di sini. Padahal enak-enak. Padahal orang pribumi ya mas. Tapi masih nganggur. Menurangi lu menang tak? Anu mas, apa? Gimana? Maksudnya apa? Kalau saya ikut kerja sama mas, boleh enggak? Oh bisa mas, bisa. Nanti aku tanyain ya, coba ya. Tanyain atasan aku, kan aku juga baru. Bener ya? Oh ntar aku tanyain ya. Mas Rocky ya cuman ngopi kayak gitu. Iya. Enak mas, makanya gendut kayak gitu mas. Bener. Yaudah mas ya, aku kerja dulu. Iya. Nanti dimarahin bos ya. Ya, duh, semangat. Ayo mas, duluan mas. Ayam milik, mas Tegar. Yuk, hati-hati. Anggur, mana? Inilah keseharianku dengan segala kecerobohannya. Duh, udah telat. Mas Rocky ngajak ngobrol, tambah habis bensin, HP lobet. Duh, bos marah pasti ini. Duh, aduh. Bensinnya habis, jadinya apa? Saya dorong baterai roket. Waduh, bensin habis pantesan atuh. Kasihan amat didorong-dorong. Itu tadi tuh Pak Otip nyariin. Kayaknya ada hal penting tuh. Yang penting
biar nyariin ya. Ada apa ya, Mbak ya? Tahu deh tuh, apaan. Coba aja samperin, ada di ruangannya deh. Langsung deh, mending samperin aja potipnya. Yaudah kalau gitu, makasih Mbak ya. Ayo, oke, samperin. Sama-sama, yuk. Repot ini, Mbak. Kemana aja kamu, Tegar? Maaf, Pak. Tolong pergi, Pak. Bapak motornya mogok. Sudah, masuk dulu ke dalam. Saya mau bicara. Siap, Pak. Boleh duduk, Pak. Silakan. Duh, maaf, Pak. Tadi saya habis bensin, Pak. Nganu apa? HP saya lobet. Terus tadi saya... Tegar. Iya, Pak. Saya tahu kamu orang baik. Tapi baik itu gak cukup, Tegar. Ada hal yang jauh lebih indah dari cuma sekedar kata baik. Kamu harus menjadi orang yang bernilai. Dimanapun kamu berada, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, minimal kamu bisa bernilai buat diri kamu sendiri. Gar, ya, Pak. Kenapa komunikasi dan koordinasi itu sangat harus benar-benar kita jaga? Begini, Tegar. Minimal ketika terjadi sesuatu hal terhadap kamu, dimanapun kamu berada, pada saat itu saya mengetahui posisi kamu dan apa yang harus saya lakukan. Handphone kamu persiapkan, Cas, karena besoknya kamu banyak aktivitas. Belajar hidup hemat, belajar bijaksana menggunakan waktu. Semua itu tujuannya agar kualitas kamu menjadi lebih baik dan performa kamu semakin jauh lebih baik lagi. Paham, Tegar? Ya, siap. Tolong dijalankan. Siap, Pak. Saya akan merubah kebiasaan buruk saya, Pak, untuk memperbaiki kualitas hidup saya, Pak, dan juga memberikan performa yang terbaik untuk perusahaan, Pak. Saya pasti bisa, Pak. Bimbing saya, Pak, ya. Oke, Tegar. Laksanakan. Siap, Pak. All new Aerox 155 VVA connected. Upgrade dirimu. We are connected.